Selamat datang di tutorial komputer terbaru. Kali ini saya akan membahas tentang tadi menyambung materi yang tadi ya sebelumnya. Oke, sebelum kita beranjak ke materi, jangan lupa subscribe, like, dan komentar ya di bawah ini, dan silakan tanda klik notifikasinya ya. Apabila video ini berguna, silakan di share. Oke, langsung saya akan bahas tentang bagaimana cara menghapus atau nge-delete table di dalam video tutorial ini. Oke, mari kita simak. Nah, di sini sudah ada table. Nah, untuk menghapus, Anda bisa menggunakan, saya klik insert ya, klik table. Di sini ada sini kita klik. Kita klik di sini ya, di kanan pada mouse, dan delete cell, atau jangan ini delete cell ya. Nah, di sini misalkan ada delete cell, misalkan shift cell left ya, Anda bisa mengdelete cell left. Saya coba undur dulu untuk delete ini juga ya. Delete set di kanan, delete cell, set cell up ya, dengan cell up kita klik OK. Coba saya klik lagi, saya lihat interrows. Nah, interrows maka yang nomor satu akan terhapus ya. Nah, di sini kita akan delete cell, delete inter kolom. Nah, maka dia akan kolom ini akan terhapus. Oke, sekian dulu dalam pembahasan untuk penghapusan tabel di dalam video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah ini, dan klik notifikasinya. Dan jika berguna, silakan klik notifikasi, klik like ya maksud saya, dan silakan komentar di bawah ini. Oke, dengan ucapan saya akhiri dengan ucapan terima kasih.